Unggahan foto aksi protes sejumlah remaja terkait jalan rusak di media sosial mendapat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, akun Bali Nice Day mengunggah foto aksi protes remaja di Banjar Selan Bawak yang bertelanjang dada sambil bawa poster. Unggahan ini pun menjadi viral di media sosial. Unggahan foto jalan rusak di media sosial menjadi viral di kalangan netizen Bali. Foto yang diunggah di Instagram dari akun Bali Nice Day tersebut memperlihatkan sejumlah remaja melakukan aksi protes dengan membawa sebuah tulisan agar jalan segera diperbaiki. Foto tersebut menjadi semakin viral karena di-repost oleh beberapa medsos, salah satunya akun Instagram Info Badung, dan di-like hingga 5.000 orang. Di lokasi inilah, tepatnya di Banjar Selabawak Kaja, Desa Selabawak, Kecamatan Marga Tabanan. Para pemuda tersebut berfoto lalu diunggah ke media sosial. Aksi protes karena kondisi jalan di pemukiman mereka yang sudah rusak dan tak kunjung diperbaiki. Unggahan foto ini pun mendapat tanggapan dari PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan. Menurutnya, perbaikan untuk jalan tersebut sudah masuk program anggaran di tahun 2017. Itu rencananya kita danai dari PHR Kabupaten Badung, karena sekarang masih proses begitu. Nanti begitu dana PHR Badung masuk ke APBD Kabupaten Tabanan, kita tindak lanjuti dengan proses pelelangan, setelah itu baru proses fisik. Nah, kalau melihat apa perkembangan yang sudah terjadi itu, nanti diperkirakan kita bisa kerjakan itu di APBD perubahan 2017 ini. Sementara salah seorang warga di Banjar Selabawak Kaja mengungkapkan pada tahun 2015 jalan tersebut sudah pernah diperbaiki, namun tak bertahan lama. Diduga kualitas pengaspalan yang tidak baik menyebabkan aspal mudah tergerus saat diguyur hujan. Sebagai masyarakat Riki kan mungkin segera Riki, supaya bisa diperbaiki. Soalnya sering terjadi kecelakaan nih. Ya, tuh dia apa namanya terpeleset tuh. Kan ini terpeleset ya. Sering terjadi yang bawa terutama bawa sepeda motor. Masyarakat sekitar berharap agar kerusakan jalan sepanjang 400 meter tersebut agar segera diperbaiki, karena di jalur ini saja yang kerusakannya sangat parah, sementara di jalur yang sama kondisi jalan sudah diaspal. Sebelumnya akun Instagram Bali Nice Day mengunggah foto aksi protes remaja di Banjar Selabawak yang bertelanjang dada sambil membawa poster. Unggahan ini pun menjadi viral di media sosial. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya.